Singapura merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan beberapa negara maju seperti Jepang, Prancis, bahkan Jerman. Padahal secara luas wilayah, Singapura tergolong negara kecil dengan luas hanya 782 km persegi atau sedikit lebih luas dari kota Jakarta yang memiliki luas 661 km persegi. Selain itu, Singapura juga termasuk salah satu dari empat macan atau naga Asia selain Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. Salah satu fakta menarik dari Singapura adalah sejarah reklamasi daratan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Reklamasi adalah proses menambah daratan baru dengan menimbun perairan sekitar. Singapura telah melakukan reklamasi pantai sejak tahun 1962 untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan pertimbangan ekonomi bisnis di tengah wilayah daratan yang cukup sempit. Reklamasi pantai yang dilakukan hampir di seluruh wilayah pantai Singapura telah berhasil memperluas wilayah daratannya. Pada awal kemerdekaan, Singapura hanya memiliki luas wilayah 581 km persegi, namun pada tahun 2000-an, luas wilayah daratan Singapura telah mencapai 766 km persegi dan hingga saat ini reklamasi tersebut terus berlanjut dan rencananya baru akan dihentikan pada tahun 2035. Namun, proyek reklamasi tentu memerlukan material timbunan dan untuk perairan dangkal di sekitar Singapura, pasir merupakan opsi terbaik untuk reklamasi. Sayangnya, Singapura justru menggunakan terlalu banyak pasir sehingga menghabiskan stok pasir dalam negeri. Karena itu, mereka berusaha mengimpor pasir dari negara-negara sekitar demi memenuhi kebutuhan reklamasi. Sayangnya, seiring berjalannya proses reklamasi, sumber pasir semakin langka. Pada tahun 1997, Malaysia mengumumkan akan larangan ekspor pasir. Kemudian pada tahun 2007, Indonesia juga melarang ekspor pasir ke Singapura. Larangan ini dipicu oleh terjadinya ketegangan antara Singapura dan Indonesia terkait pulau-pulau di antara kedua negara. Kabarnya, penambangan pasir hampir melenyapkan pulau-pulau tersebut. Padahal, pada tahun itu lebih dari 90% pasir impor Singapura berasal dari Indonesia. Larangan dari Malaysia dan Indonesia menaikkan biaya konstruksi sehingga memaksa pemerintah Singapura untuk mencari sumber pasir baru. Singapura terus mencari sumber karena negara-negara tetangganya juga melarang ekspor pasir. Lalu pada tahun 2009, Vietnam mengikuti kebijakan Malaysia dan Indonesia dan melarang ekspor pasir ke Singapura. Namun, Singapura berhasil menemukan solusi dengan mencari sumber pasir dari negara-negara jauh seperti Kamboja dan Myanmar. Meskipun demikian, biaya dan dampak lingkungan dari transportasi pasir dari negara jauh tersebut masih menjadi isu yang diperdebatkan. Selain masalah pasir, proyek reklamasi daratan juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Reklamasi bisa mengganggu ekosistem laut dan mengurangi keragaman hayati. Terdapat pula risiko banjir dan pengurangan keanekaragaman hayati di wilayah perairan yang direklamasi. Namun, pemerintah Singapura juga telah berusaha mengurangi dampak lingkungan dengan menempatkan material timbunan pada lokasi yang tepat dan menjaga kualitas air serta ekosistem di sekitar lokasi reklamasi. Selain itu, Singapura juga mengambil langkah-langkah seperti pengembangan teknologi dan manajemen risiko untuk memastikan proyek reklamasi daratan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, proyek reklamasi daratan Singapura telah berlangsung selama beberapa dekade untuk memperluas wilayah daratan di tengah keterbatasan luas wilayah negara tersebut. Namun, proyek ini juga memunculkan masalah seperti kelangkaan pasir dan dampak lingkungan yang signifikan. Pemerintah Singapura perlu terus memperhatikan dan mengatasi dampak negatif yang muncul serta berusaha untuk melaksanakan proyek reklamasi secara bertanggung jawab dan efisien. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi.